Hati Memanah bukan baru. Ia telah bermula sejak 20,000 tahun yang lalu. Merentas masa, memanah terus menjadi senjata dalam peperangan pada zaman Kerajaan Rom dan Kerajaan Mongolia sekitar abad ke-11. Penggunaan panah sebagai senjata mula berkurangan pada abad ke-16 dengan terhasilnya bahan-bahan senjata api. Dengan perkembangan aktiviti sukan memanah yang semakin rancak, Syeh Fuad Syeh Mahmud, wakil dari Malaysia, meneruskan sukan ini di Korea. Bagi Syeh Fuad, sukan ini harus terus hidup dengan perjalanan waktu. Tapi cuma dapat mula memanah umur dah 30 lebih. Tapi bila saya dah mula memanah, baru saya tahu bahawa ini ada satu sunnah yang besar. Saya dapat hadis-hadis mengenai memanah, saya dapat satu kitab tu ada 40 hadis yang menerangkan mengenai memanah. Dan yang khusus mengenai memanah lah. Dan dalam hadis-hadis itu memang Rasulullah memertabatkan memanah. Dia bagi status kepada memanah sebagai satu aktiviti yang penting sangatlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya ajarlah anak-anakmu dengan tiga perkara, iaitu memanah, berkuda dan berenang. Baginda turut bersabda, pelajarilah oleh kamu memanah. Maka sesungguhnya, di antara dua jarak memanah itu, jarak pemanah dan sasarannya adalah bandingannya seumpama satu taman dari taman-taman syurga. Biarpun acuan sukan memanah kini ditokok tambah dari pelbagai sudut termasuk cara memegang busar dan panah dan cara persembahannya, Syeh Fuad bukan saja menekankan ciri-ciri tradisional yang perlu ada dalam sukan memanah. Malah, dia turut membawa sukan ini ke mata dunia. Apa bezanya sukan memanah moden dan sukan memanah tradisional? Sukan memanah moden kebiasaannya hanya menumpukan kepada sasaran semata-mata, tetapi berbeza dengan memanah tradisional. Memanah tradisional menuntut si pemanah untuk menggayakan pakaian tradisional, kemudian mempersembahkan skill sang pahlawan, seterusnya bertaruh mata hati mencengkam sasaran. Muhammad Hafiz, anak didik Syeh Fuad, mengakui penghijrahannya dari sukan memanah moden ke sukan memanah tradisional memberinya satu kepuasan luar biasa. Masa memanah moden, apa-apa rasa, apa cuma nak menang. Bukan menang apa benda, menang untuk mendapatkan medal dan dapatkan status. Dan selepas tapi dah masuk mana moden, masuk moden, and then convert masuk mana tradisional. Api dah masuk mana tradisional, api tahu apa maksud Rasulullah tu? Menang. Bukan yang menang, masa menang kita menang dapat status dan menang dapat medal. So yang menang adalah menang dalam berada dalam hati kita sebenarnya. Apa kita cari? Persatuan memanah tradisional benar-benar memberi kelegaan kepada pasukan ini. Siapa sangka, sukan memanah tradisional juga sebenarnya menjadi kekuatan dan nadi mereka yang bukan beragama Islam. Masyarakat bukan Islam juga sedar, sukan kesukaan Rasulullah ini penuh kehebatan. Kali ini, kru majalah Islam mengikuti pasukan memanah tradisional Malaysia merentas Laut China ke Korea Selatan. Pasukan Malaysia akan bertaruh mata hati. Juga bertaruh negara mana juara membawa kehebatan sang pahlawan sehebat pejuang Islam zaman Rasulullah. Team leader. Spain target. Also they have two target. 40 centimeters and 80 centimeters. Distance is 20 meters. Yang ini dikira. Tak lain tak bukan, inilah dia saya. Tapi kali ini berbeza sedikit dengan pakaian tradisional Korea. Saudara, mungkin anda biasa mendengar mengenai dengan sukan memanah bukan? Tapi mungkin anda tidak pernah melihat sukan memanah tradisional. Sebenarnya sukan memanah tradisional menuntut si pemanah ataupun pemanah itu untuk menggayakan pakaian tradisional negara masing-masing. Sebenarnya tujuannya bukan saja mereka ingin nampak segak di atas padang, tetapi juga sebenarnya sukan ini menuntut seseorang itu untuk bertaruh mata hati.
Sekali pandang nampak seperti pertunjukan fashion, bukan? Namun sebenarnya, gelanggang inilah yang akan menjadi saksi pertaruhan gelaran juara. Juga, siapakah yang berjaya menjinak busur dan panahnya. 5 kategori dipertandingkan. Syaratnya, peserta perlu ada busur, panah dan pakaian. Semuanya mestilah tradisional. Sheikh Fuad, Suraya Bagarib, Hafiz, Azizi, barisan negara yang lengkap bersedia untuk bertaruh. Manakala si cilik Abdul Rahman menjadi tarikan apabila dia pemanah kanak-kanak yang sentiasa mengumpul mata tertinggi dan tahu menjinakkan senjatanya. Malah Abdul Rahman adalah jurulatih muda bagi program belajar memanah sambil bermain bersama pengasas program ini, Syih Fuad. Dorongan utama pastinya ibu dan bapa. Apa sebagai ibu, Abdul Rahman memang ada potensial. Tahun bila umur dia 10 tahun, dia dah dapat anugerah popularity award dia dengan another of our students, Irfan. And then bila last year dia dapat gold medal untuk Malaysia for junior category. Tumpuan semua yang hadir di latar ini juga terarah kepada peserta memanah dari pedalaman Amerika ini. Dia juga tahu sukan kegemaran Rasulullah ini perlu terus hidup. Lelaki Red Indian ini sering menggayakan kelengkapan tradisional ini ketika beraksi. Setiap satu alat dan aksesori di badannya ada maksud. One more on horseback. You don't look. You just shoot, okay? So you can just—I can look at you and talk, and I can keep knocking my arrows. I can shoot arrows all day long like this. I don't ever have to look because I practice every day. My three sons are 12, 9, and 8, and I taught them how to do this from the time they're 2 years old. All right, sir. How many years that you involved on this? I've been researching and practicing this for 23 years of my life. 23 years. Yeah. All right, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you all so right. much. Yeah. 23 tahun menceburi dalam bidang ini dan Red Hawk sekarang tak perlu pun tengok pada anak panah itu untuk memanah. Menakjubkan. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye. Sedang asyik mengagumi pakaian tradisional negara masing-masing ketika semua peserta berhenti rehat untuk makan tengah hari. Ketika sedar dan tahu kami akan disajikan makanan tidak halal, kami mengambil inisiatif untuk memasak sendiri. Ha, macam inilah gayanya bila berada di negara orang. Apabila kita dikelilingi masyarakat daripada pelbagai bangsa, pelbagai budaya dan pelbagai agama, soal makanan itu halal ataupun tidak menjadi isu yang besar juga. Jadi kami, tim daripada Malaysia ni, membawa makanan daripada tin, makanan yang segera ni ya Kak, untuk ke sini dan sangat tak sabar nak makan kari ayam ni. Jom, cepat Abdul Rahman makan. Biarpun melalui tempoh jatuh bangun yang sangat panjang, arena memanah tradisional yang dibangunkan Syih Fuad ini menampakkan hasil. Abdul Rahman Bajra Syih Fuad antara benih pertama yang dikagumi pemanah tradisional seluruh dunia. Abdul Rahman dianugerahkan pemanah kedua terbaik kategori kanak-kanak, dia meraih 9 mata. Manakala pasukan Malaysia turut menerima anugerah persembahan memanah tradisional terbaik. Suatu kebanggaan apabila lebih 30 persembahan memanah tradisional dipertandingkan dari pelbagai negara. Persembahan dari Malaysia satu-satunya pasukan yang menambat hati pengadil. Untuk menguruskan busur dan panah ini ada caranya. Tersilap langkah, lain jadinya. Pemilihan sesebuah busur dan panah sebenarnya bergantung kepada pemanah itu. Jika dia wanita, mungkin boleh memilih set 40 pound. Jika pemanahnya lelaki, kebiasaannya menggunakan set 55 pound. 40 pound ataupun 55 pound bermaksud kekuatan pada busur apabila ditarik. Memang boleh tahan berat. Sekali dua tak rasa. Kali ketiga atau empat, pedih juga kulit ibu jari ini. Hafiz dan Azizi sudah masak dan tahu cara menguruskannya. Ini adalah satu confuse pada zaman sekarang dan zaman dahulunya.
Zaman sekarang, kita menggunakan tiga jari memanah. Tapi zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, kita menggunakan jari ibu jari. Syekh Fuad dan pasukannya yakin dengan membawa sukan ini ke mata dunia, pasti sukan ini akan terus dikenali, seterusnya diminati. Sebelum ini, mereka turut beraksi di beberapa buah negara, antaranya Jordan. Sukan memanah sebenarnya bukan biasa. Hanya si pemanah yang benar-benar menghayati sukan ini tahu apa rahsianya. Kebangkitan semangat wanita menggunakan busur dan panah turut diceritakan dalam sejarah dan legenda Puteri Dunia Melayu. Puteri Adruja Wijamalaya Singa, wirawati pada abad ke-13 yang tegas membela nasib wanita. Kehebatannya ketika bertempur menggunakan busur dan panah dikagumi sehingga kini. Kita mungkin sudah biasa melihat pertaruhan sukan memanah ini. Namun, mungkin kita tidak biasa dan tidak tahu bagaimana cara pembuatannya. Jukta, generasi ketiga yang membuat busur dan panah. Menariknya, 100% bahan yang digunakan untuk membuat senjata ini adalah menggunakan sumber asli. Ini kita pucin dulu, ini. Oh, ini je buffalo, ini bul. Nampaknya seni mempertahankan diri kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyerap di bumi sunatan ini. Biarpun pembuatnya bukanlah beragama Islam, tetapi dia tahu hazanah dan khasiat di sebaliknya. Dan untuk mengetahui anda saudara, sebenarnya 100% bahan yang digunakan untuk membuat busur panah ini adalah daripada sumber alam. Antaranya ini itu apa ni bang? Adalah tanduk kerbau. Lihatlah. So, okay. Power. 42. Ani. 420. Where are you? 4장. 계속 있는 거. 그럼 tinggalkan Korea dengan senyuman. Kerana biar jarak ukuran masa di zaman Rasulullah dan hari ini begitu lama, namun suruhan dan amalan yang diminta diamalkan oleh baginda Rasulullah secara tidak langsung terus hidup walaupun di negara maju ini.